Untuk di adegan selanjutnya nanti kita semua bakal dikejutkan dengan sosok Dini yang kali ini secara diam-diam sudah memantau dari kejauhan tentang tragisnya kecelakaan yang dialami oleh Flora pada saat itu, guys. Namun kali ini di mana Dennis yang saat itu sempat dihubungi oleh seorang Andrew karena nampaknya Andrew pun akan menyusul seorang Dennis dan juga Sakinah karena Fahaida sendiri merasa khawatir dengan kondisi dan keadaan ataupun kejahatan yang dilakukan Flora. Yang nampaknya Fahaida menyuruh Andrew dan juga Namira untuk melindungi Dennis dan juga Sakinah dari kelicikan dan kejahatan dari seorang Flora. Namun justru mereka pun semua akan dikejutkan dengan sosok Dini yang kali ini secara diam-diam akan menghabisi Flora ketika berada di sebuah rumah sakit, guys. Mungkin di episode mendatang kita semua bakal dikejutkan dengan adanya sosok Dini yang secara diam-diam akan menghabisi si Flora karena pada akhirnya semua rencana dan kelicikan dari seorang Flora akan gagal total. Dan kita juga mengetahui sendiri ya guys kalau semua ini adalah drama dan acting dari seorang Flora untuk supaya dirinya bisa mendapatkan sosok pahlawan yang tentunya membuat Dennis pun di sini merasa berhutang nyawa terhadap Flora yang pada akhirnya Dennis pun merasa iba di mana Dennis sendiri pun di sini benar-benar akan menikah dengan Flora dengan kejadian ini. Namun setelah Dini pun di sini mengancam kepada Flora kalau Flora di sini masih saja melakukan ataupun melanjutkan pernikahannya bersama Dennis. Tentu di sini Dini pun tak segan-segan ingin menghabisi nyawa dari seorang Flora. Tentu dalam ancaman kali ini membuat Flora pun sangat ketar-ketir dan pada saat itu ia juga sempat tidak membawa sebuah ponsel karena ponsel yang dimiliki oleh seorang Flora sempat menghilang karena tertimbun tanah. Sehingganya ia pun tidak bisa berkomunikasi lagi dengan si bapaknya tersebut, guys. Dan kali ini Dini sendiri yang akan melakukan sendiri untuk supaya bisa memberikan pelajaran terhadap Flora. Karena nampaknya Dini juga di sini akan bertemu dengan sosok Andrew di suatu kota Jogja. Karena selama ini kita pun memprediksi kalau selama ini Dini telah meninggal dunia. Justru Dini di sini akan kembali syuting dan ia pun secara diam-diam memantau dari kejauhan tentang adanya gerak-gerik dan kelicikan kejahatan yang dilakukan Flora pada saat ini, guys. Lalu bagaimana alur cerita selengkapnya karena di episode malam ini akan sangat semakin seru menegangkan sekali, guys. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Untuk di adegan besok malam, guys, nampaknya kali ini kita semua bakal bikin bahagia dan senang kembali karena nampaknya di sini Flora akan kedatangan tamu tadi undang. Siapakah dia? Dan kita juga bisa melihat sendiri ya guys kalau Dini yang kali ini sempat secara diam-diam masuk ke ruangan dari seorang Flora. Tentu Flora pun di sini akan benar-benar terkejut. Kok bisa? Mbak Dini masih hidup. Ternyata selama ini Dini sudah diselamatkan oleh seseorang. Dan alur cerita kali ini dalam sebuah sinetron Bidadari Surgamu cukup sangat menegangkan. Bagaimana tidak sosok Dini ini kembali syuting kembali ya guys. Karena pada akhirnya memang Dini di sini diselamatkan oleh seseorang. Yaitu Aldo. Karena nampaknya Aldo pun di sini sudah menjadi kong kali kong bersama Dini. Untuk supaya bisa menjebak kembali dan bukti-bukti tersebut pun akan terkuak sudah. Di mana kali ini Dennis pun akan tercuci kembali otaknya oleh seorang Flora karena nampaknya Flora pun di sini sudah melakukan pertolongan terhadap Dennis sehingganya Dennis pun merasa berhutang nyawa 2 kali bahkan 3 kali, guys. Entah ada apa dengan pemikiran dari seorang Dennis, saya pun greget sekali karena pada akhirnya Dennis pun tidak tegas dalam mengambil sebuah tindakan padahal kali ini istrinya yang sedang hamil besar. Tentu membuat Dennis pun di sini akan benar-benar apa yang diinginkan oleh Flora ini benar-benar akan di
kabulkan. Namun permintaan dari seorang Flora akan benar-benar menikah dengan Dennis. Apakah kejadian pernikahan Dennis dan juga Flora akan benar-benar terjadi ya guys? Semoga tidak terjadi. Karena saya pun bisa memprediksikan kalau kali ini kehadiran Dini akan menjadi peran penting dalam sebuah alur cerita untuk bisa mengungkap semua kebenaran dan kejahatan kelicikan yang dilakukan Pramono, begitu juga dengan Flora. Tentu kehadiran Dini ini akan sangat mewujudkan sebuah impian dari seorang Dennis untuk benar-benar kesal. Tambah adegan yang cukup sangat menegangkan juga di mana Dennis sendiri di sini sudah mengetahui siapakah orang yang telah mensabotase mobil yang telah ditumpangi oleh dirinya, begitu juga dengan Flora. Karena mobil tersebut pun dengan secara tiba-tiba langsung saja rusak, tiba-tiba bannya copot, seakan-akan mobil tersebut adalah mobil rongsokan. Dan kini juga kita bisa melihat ya guys kalau Denny benar-benar kesal karena semua ini adalah acting dan drama yang dilakukan oleh seorang Flora untuk supaya bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang Dennis. Tentu dalam alur cerita selanjutnya kali ini Denny tak aman diam. Dengan kejahatan yang dilakukan Flora selama ini membuat Dini pun semakin geram. Karena pada akhirnya Dini pun di sini akan benar-benar bertemu dengan Andrew yang kali ini membuat Andrew pun di sini semakin sayang terhadap Dini karena Dini akhirnya bisa kembali hadir dalam kehidupan ataupun keluarga kecil Andrew, begitu juga dengan Dini. Nampaknya di sini juga Andrew akan mencari tahu tentang informasi sebenarnya mengenai hal perihal tentang hilangnya Dini dan terjadi sesuatunya dengan Dennis kali ini bersama Flora, di mana Dennis ini sudah menyelidiki semua permasalahan ini. Kalau semua ini hanyalah sebuah settingan dan drama yang dilakukan oleh Flora, karena Dennis sendiri sempat melakukan sebuah video untuk supaya bisa merekam kejadian atas seorang suruhan yang telah mensabotase mobil tersebut. Sehingganya dan seakan-akannya Dennis dan juga Flora mengalami sebuah kecelakaan dan mungkin bisa diprediksikan kali ini Dini pun akan mengancam Flora. Kalaupun di sini Flora tidak mau mengakui semua perbuatannya, tentu Dini tak tinggal diam. Kali ini Dini pun akan membongkar kedok dari kejahatan Flora dan juga Bram ya guys. Dan di alur cerita mendatang tentu akan sangat menegangkan. Bagaimana tidak, kehadiran Dini ini akan menjadi salah satu peran penting untuk bisa mengungkap sebuah kebenaran yang telah terjadi dalam episode kali ini. Mudah-mudahan di episode mendatang ya guys ada kabar baik dan kabar yang cukup sangat menegangkan karena peran Dini ini sangatlah ditunggu oleh kita semua para pecinta dan para penonton sinetron Bidadari Surgamu ini. Karena melihat dari ketegangan seorang Andrew yang kali ini cukup tidak masuk akal dengan kejadian tragis tersebut membuat Andrew pun semakin penasaran bagaimana seorang Dennis dan juga Flora mengalami sebuah kecelakaan, apalagi melihat mobil yang ditumpangi oleh Dennis mengalami ban copot. Dan pada akhirnya Andrew sendiri dan juga Dini akan benar-benar membuktikan sebuah kejahatan ini yang dilakukan oleh Flora guys. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis.